Muhammad Khairul. Tadi udah nyampe, cuman disuruh jalan. Disuruh maju. Outfit of the day. Bus. Sepatu, sendal, jeans. Bus. Hijau. Bus. Thank you. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Iya. Sport blue. Iya. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Apa kabar? Kok tahu Code Blue sih? Ara. Iya, dulu. Ah, belum buka. Oh, buka aja berapa? Oh. Ini kayak ITS Mangga 2 ya? Iya. Nah, yes. ITS Kalatarada. Yes. Lancar jiwa. Awas jatuh itu. Bener ini? Yes ya? Aku ingat atasnya ini. Oh. Oke, sekarang kita keliling ya. Oke. Let's go. Halo. Belum ada kantor aja. Gokil. Ing itu artinya keras, enak tuh, OT 68. Kupang lontong balap. Kecap lai. Babi kecap lai. Lai jeep. Ini Koliko nih, ini aku suka. Oh. Ada jajanan. Ini mau gak nih? Dulu boleh. Ada kue bukis gak? Mbak, ada bukis gak? Belum datang ya? Belum datang. Jambon, kukus. Banyak yang belum datang ini. Iya. Nah, yang belum datang ya. Itu boleh kali ya? Lemper. Lemper boleh lah. Ya, cobain. Pedes. Apa itu? Petis. Pedes. Oh. Petis itu isinya aja. Biasa aja deh. Biasa. Pedes sama biasa kan? Pedes sama biasa boleh. Satu. Iya. Dan kue basah apa ya? Di Kambon. Wah, bosan saya. Ini aja deh. Mokka masis. Cobain ya. Itu apa? Roti. Habis ininya nggak ada sih. Roti Montoku. Montoku. Apa ini? Hah? Kok lucu banget sih? Tahu tuh. Nih. Lapcong. Lapcong. Siomai. Mau gak siomai? Enggak. Kue ini mau gak? Kue Medan? Lapis. Kue lapis. Manis banget. Itu mau gak? Kue pisang ya ini? Mau gak? Kue pisang ya? Yang mana? Ini? Koci. Coba. Ini nggak mau ya? Nggak. Getuk. Nggak ya? Kakak mau coba. Getuk enak. Oh, enak. Saya mau. Udah kali ya? Ini apa nih, Mbak? Itu di kamu. Oh, ini di kamu. Coba. Boleh, satu. Satu aja. Boleh? Sama apa lagi? Sudah. Cukup. Ini apa ini? Itu nogosari. Terus maker. Kalungnya rokok kayaan. Oh. Cobain ya. Cobain. Iya deh. Iya. Ini apa tadi? Nogosari. Apa itu? Nogosari itu apa? Dalamnya pisang. Oh iya, cobain. Oh, yang pisang kukus. Gitu, kue ya? Pisang, iya. Jadi deh. Ini gak usah deh. Roti doang. Iya. Tadi. Udah mbak. Semanggi, Bu. Saya pertama kali coba, saya lihat ya. Oh, daun singkong ya, Bu? Daun semanggi. Iya, daun semanggi, bukan singkong. Pantesnya namanya pecel semanggi ya? Iya, pecel semanggi. Tuh, lucu tuh. Pecel semanggi. Pecel semanggi. Daun semanggi. Bumbu pecel, kacang. Dan kerupuk. Kerupuknya gede banget. Iya, gede banget.
Jejerot tahu Surabaya. Biasanya yang kita makan tuh jejerot tahunya bukan dari Surabaya. Bandung. Sumedang. Lembang. Sumedang. Sumedang, Lembang. Kan tahu Lembang kan enak. Ya. Tahu Sumedang juga. Tahu susu itu bukan sih. Tahu susu ya, tahu susu. Yang kita makan, coba. Iya yang kita makan pakai keranjang, inget gak? Keranjang. Yang kita beli waktu lewatin Lembang, kita beli pakai keranjang jualnya. Keranjang di rajut-rajut, iya. Itu tahu Lembang. Ya itu aslinya tahu Sumedang. Cuman jarang sekali sekarang tahu beneran Sumedang. Oke. Tahu adalah favorit saya. Never say no to tahu. Di Taiwan, tahu itu jorok. Namanya ci tofu. Ci itu makan, tofu itu tahu. Ci tofu itu makan tahu. Tapi anak-anak mudanya pakai bahasa slang. Ci tofu itu artinya... Wow. Iya kalau ci itu tofu artinya... Dasar kamu ya! Nakal. Ini yang videografernya nakal. Enggak lah. Nakal. Cimble. Hmm. Aduh, sorry nabrak lagi. Ini bisu nih. Waduh, gimana nih? Gila diinjak lagi. Ada aja. Ini kira-kira Koliko mau endorse kita enggak ya? Kita munculin ini. Nah, ini Koliko. Gimana nih Koliko? Tangan saya biru-biru ini. Makasih, Bu. Waduh, hebat sekali, Bu. Sebentar ya, Mbok. Iya. 30 ya, Mbok? 30. Sebentar, Bu. Sini aja nih. Bareng aja nih, Faris. Iya. Masnya nggak mau makan. Nih, kalau gitu bantuin saya pegang sebentar. Saya mau bayar. Oh ya. Mau bikin konten kan? Nah, jangan sih udah. Di sini aja, Mas. Sini aja udah. Santai. Nah, si Faris bantuin pegang aja. Oh, iya, boleh. Nah, Faris pegang. Makasih, Mas. Ntar gua tips videografer baru kita. Perkenalkan diri dong. Namanya siapa, Faris? Faizun. Faizun. Faris mulu gua salah lagi. Kerupuk semanggi. Bukan yang ini kerupuk beras. Olahan beras. Nah. Nasi. Nasi ya? Kerupuk nasi. Oh, kayak rengginang ya? Kayak rengginang. Rengginang kan kulit. Rengginang itu apa? Kulit. Oh, bukan yang bentuk beras-beras. Bukan. Oh. Ini yang beras. Oke, ini makannya adalah gini. Potek. Cocol ya. Gitu kan ya? Benar enggak? Ya kan? Enak. Enak. Semanggi ini ikonnya Surabaya. Masa ya? Sampai dibuat di gambar bus. Masa? Transportasi Surabaya. Jadi kalau yang ada semangginya itu rutenya rute tertentu saja. Oh gitu. Karena dia ikon ya. Ikon. Sekarang sudah susah dicari. Sudah susah dicari. Aku tahu daun semanggi ini, baru tahu aja namanya daun semanggi. Apa ya, kayak clover gitu loh. Iya kayak clover ya benar. Memang harus pakai sambal, sambalnya kurang. Manis ya. Orang sini makannya manis-manis. Iya, manis. 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 Jawa kan manis. Iya. Sana kalau masak tuh manis-manis. Aku cobain ini ya. Iya. Tahu gejrot. Gejrot. Viral. Viral kan? Tahu gejrot ya, bukan Surabaya ya. Bukan. Ini yang Surabaya yang Semanggi. Cuman kita berdua suka tahu gejrot. Oh gitu.
suka banget. Tahu, suka. Enggak. Menurutku karena manis. Cabai hijau. Iya, biasa hijau itu kan cabai hijau. Ini manis jadi kurang. Coba. Kurang bau. Kurang bau sabu enggak? Kurang bau cabai. Bau itunya. Kurang bau gejolaknya. Bumbunya itu ya. Sambelnya kurang pedas. Iya. Lebih enak sambal hijau. Iya. Iya. Ini terlalu manis sih. Jadi, kalau biasa orang yang dari Jakarta ke Surabaya suka makan kemana? Suka nganterin kemana? Kalau saya biasanya rekomendasiin deh sate klopo itu. Sate klopo on the pohon. Itu kayak sate lilit. Jadi sate ayam, sate daging dibaluri parutan kelapa yang ada bumbunya. Deket. Parutan kelapa itu berarti kayak itu dong. Kayak semalam apa? Serundeng ya? Iya, kayak serundeng gitu. Tapi dia bumbunya bumbu kuning. Juga ada apa sausnya itu ya. Apa namanya? Bumbu kacangnya itu juga masih ada. Oh, dia pakai bumbu kacang juga. Waktu ya, waktu bakaran dia sama dibaluri parutan kelapa. Ini kamu favorit makan juga ya? Ya. Ya suka ya Pak, pesen-pesen gitu. Tadi pagi makan apa? Pagi ya pasti makanan buatan istri. Apa? Pagi apa? Mie paling. Mie tadi pagi? Kenyang Pak, ya, Pak. Berat amat pagi-pagi makan mie. Ya. Gak sempet istri itu apa sama anak. Iya. Kalau kamu kan 24, istri umur berapa? 21. 21? Waduh. Mudah sekali ya? Nikah muda ya? Nikah muda ya? Nikah muda ya? Nikah muda itu adat? Lamongan. Istri saya Lamongan, jadi yang minta yang cewek. Istri saya datang sama keluarganya minta untuk segera dinikahi. Berarti itu setengah dijodohin ya? Kayaknya nggak dijodohin, saya sudah pacaran. Tapi untuk segera dinikahin itu omongan dari istri keluarga. Karena dia tahu laki-lakinya bertanggung jawab. Laki-lakinya bagus, makanya cepat-cepat dinikahi. Ini sorry, kameranya. Oh iya, biarin. Oh iya, enggak apa-apa ya. Iya, dia emang di touch gitu aja. Iya. Lokalnya apa merek? Oh iya. Ntar abis ini kita ganti. Saya kira kalau ngerekam sebelumnya pakai ini. Enggak. iPhone. HP aja. Lebih praktis ini sih. Iya. Dan suaranya udah lebih enak, lebih bagus. Genggamannya gini loh, pegang tangannya. Kalau HP berat ya? Iya. Kok gak ngomong arah ya? Belum ada yang arah-arah. Belum ada. Coba sate, sate arah-arah. Sate klopo itu didatangi sama itu, kayak artis-artis ya? Iya. Siapa terakhir yang sana? Saya yang tahunya komentator sepak bola yang sana. Yang sama Muhammad Al-Qadiri itu. Yang matanya dia pras. Bukan pras, saya lupa aku namanya. Itu saya ketemu waktu itu sama dia. Banyak ada arti papan atas kayak ya anang gitu. Banyak foto. Berarti papan. Berarti itu satenya terkenal ya. Iya itu. Okay. Aduh, saya tuh sebenarnya enggak suka makanan terkenal. Kalau enggak suka cenderung biasa aja. Makanan yang nggak terkenal justru bisa enak. Malah yang menurut saya sebagai viewers itu lebih tertarik lek masih ini bikin konten makanan yang nggak terkenal. Iya betul. Nah sekarang gantian. Ya jadi lebih tertarik bikin makanan konten yang makanan yang nggak terkenal ya. Ya, iya saya juga tertarik. Saya juga setuju karena sebagai kalau saya bukan cari duit, kalau saya memang suka makan. Jadi saya nggak peduli orang mau ngomong apa, dan saya juga nggak peduli orang nyuruh-nyuruh saya mau kemana. Saya lebih suka explore. Tapi kalau ada orang yang saya setuju, ya saya suka sama taste-nya dia, saya cobain. Kayak
masnya bikin konten yang apa namanya, makanan yang di bintang 5 itu yeah, malah kayak kurang ya. Malah yang kemarin yang nggak terkenal kayak Bang Madu kan sebelumnya nggak terkenal kan. Iya yeah, iya yeah. Mas datengin gitu langsung booming. Sebenarnya Madu udah terkenal tapi saya cuman warung nggak tahu ya. Iya, gak tahu. Saya juga nggak tahu. Jangankan saya, gue juga nggak tahu. Kita lebih suka ya gitu ya? Iya, lebih suka kayak gitu. Jadi kita itu bisa kunjung, semua kalangan bisa datang. Iya, benar. Abis ini jangan makan dulu. Begah gue. Minum kopi. Iya, iya, iya. Gue suka kopi. Saya kurang suka yang pahit. Kurang suka yang pahit ya? Iya. Oh. Harus suka yang pahit. Karena pahit mendatangkan manis. Nah. Iya. Jadi eksistensi dari manis itu ada karena kita mengenal pahit. Bayangin kalau semua barang manis, ada yang manis nggak? Nggak ada. Masih terlihat sama. Karena terlihat sama. Kalau semua perempuan yang cantik, nggak ada yang cantik. Biasa aja semua, benar nggak? Iya benar. So kita butuh pahit untuk mengenal manis. Untuk cari perbandingan ya. Iya betul. Jadi hidup tuh nggak boleh enak terus. Harus susah dulu. Pas dapat enak dikit, kita langsung bersyukur. Tuh. Ya nggak? Benar nggak? Iya benar. Ya. Sebagai lulusan dari kepolisian dan pertahanan negara, ya. Wih, Polham. Oh ya, dikasih ya. Polham tuh artinya apa? Nggak tahu. Polisi Hansip.